Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sepenggal daripada akhlak manusia yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang ditazkiyah, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah makhluk yang memiliki akhlak yang begitu agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh engkau wahai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang agung. Subhanallah. Maka mari kita melihat sekilas bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu agung tersebut. Jadi, kita akan membahas bagaimana akhlak beliau dengan keluarga, dengan istri, kemudian dengan anak-anak, dan juga dengan para sahabatnya kaum muslimin secara umum. Pertama kita akan menyebutkan bagaimana anjuran dan keutamaan akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizani 'indallah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan akhlak yang mulia. Subhanallah. Begitulah ketinggian akhlak di mata syariat kita, agama Islam. Jadi bagaimana akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama kita akan melihat bagaimana akhlak beliau di dalam rumah. Akhlak beliau bersama istri-istrinya. Ada orang yang bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ketika orang tersebut bertanya, "Wahai Ibunda Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah dengan singkat mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Artinya, apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an begitulah yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau di dalam rumah sama seperti orang biasa. Beliau menambal bajunya sendiri, memperbaiki sandalnya, membantu istrinya dalam memasak, dan kalau waktu sholat pun tiba barulah beliau keluar dari rumah kemudian menjadi seorang pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Ada juga satu contoh yang menyebutkan bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istrinya. Suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah, beliau kedatangan tamu para sahabatnya. Ketika beliau asyik-asyik ngobrol dengan para sahabatnya, maka datanglah utusan Zainab, istri beliau yang lain, membawakan makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika piring yang dibawakan oleh Zainab tersebut ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu di rumah Aisyah, maka Aisyah sebagai seorang wanita cemburu, maka ia pun langsung menampar piring tersebut. Dan piring tersebut pun pecah di hadapan Rasulullah dan para tamunya. Subhanallah. Bagaimana kalau kita yang mengalaminya? Tamu sedang datang, kemudian istri kita marah dan memecahkan piring. Tentunya kita akan marah terhadap istri kita. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan entengnya beliau berkata, "Gharat ummukum." Ibu kalian sedang cemburu. Subhanallah. Hanya seperti itu, dan akhirnya kemudian Aisyah membereskan piring yang pecah tadi dan menggantinya kepada Zainab radhiyallahu anha. Subhanallah. Begitulah kasih sayang beliau terhadap istri. Beliau tidak pernah marah kecuali ketika syariat Allah dilanggar. Beliau sering bercanda kepada istrinya. Bahkan beliau sering mandi bersama istri-istrinya. Tidak hanya dengan Aisyah tapi dengan Maimunah dan juga istri-istri yang lain. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya harus sayang terhadap istri. Khairukum khairukum li ahlih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, yaitu terhadap istrinya. Begitulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga contoh yang lain bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan istri-istrinya. Ketika pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi istrinya Sofiyah. Sofiyah anak seorang Yahudi yang masuk Islam. Ketika beliau mendatangi Sofiyah, kemudian
beliau melihat ada bekas tamparan atau bekas luka di muka Sofiyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan penuh kelembutan mengusap luka tersebut dan hendak mencium luka tersebut untuk menunjukkan rasa kasih sayang beliau terhadap istrinya. Tetapi istrinya mengatakan, "Jangan ya Rasulullah. Ini adalah bekas tamparan orang kafir yang mana dahulunya suami saya sebelum engkau menikahi saya menampar pipi saya dan ini pun bekas tangan orang kafir. Engkau tidak perlu menyentuhnya." Intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang terhadap istrinya dan selalu menampakkan kasih sayang tersebut kepada mereka. Salah satu contoh yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk rumah Aisyah radhiyallahu anha, saat itu Aisyah radhiyallahu anha sedang main-main boneka. Main boneka yang berbentuk kuda dan kuda yang dimainkan oleh Aisyah tersebut ada sayapnya. Maka dengan penuh canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanyakan, "Wahai Aisyah, di mana kuda punya sayap?" Maka Aisyah pun dengan enteng menjawab, "Ya Rasulullah, kamu belum tahu rupanya. Sulaiman punya kuda yang pakai sayap." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa mendengar guyonan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Artinya beliau adalah orang yang begitu lapang dada, bisa bercanda dengan istrinya, bisa bercanda dengan keluarganya, dan begitulah akhlak beliau terhadap keluarganya, dan begitulah beliau mengajarkan umatnya agar sayang terhadap keluarga, menunjukkan rasa kasih sayang terhadap istri di segala kesempatan, dan tidak marah bagaimanapun keadaannya, kecuali ketika syariat Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Kemudian, bagaimanakah akhlak beliau terhadap anak-anak? InsyaAllah kita akan membahasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang terhadap anak-anak. Beliau sering mencium anak-anaknya, terutama cucunya Hasan, Husain atau Umamah. Suatu saat ada orang Arab Badui, orang dari kampungan, melihat beliau mencium cucunya. Maka orang itu pun mengatakan, "Apakah kalian mencium anak kalian? Saya punya 10 anak, belum ada yang aku cium satupun dari mereka." Kata orang yang dari kampung tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa yang bisa aku lakukan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian?" Subhanallah. Begitulah, kalau tidak ada kasih sayang seseorang terhadap anak-anak, berarti Allah sudah mencabut kasih sayang dari hatinya. Banyak kisah-kisah atau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikap beliau terhadap anak-anak. Salah satunya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu ketika berkhutbah. Ketika berkhutbah, khutbah Jumat. Maka tiba-tiba datang Hasan dan Husain, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua jalan, kadang terjatuh kemudian bangkit lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, mengangkat cucunya dan kemudian naik ke atas mimbar mengatakan, "Subhanallah, sungguh benar firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah cobaan. Saya tidak bisa menahan kalau melihat cucuku sedang berjalan, aku tidak sanggup tidak menggendong mereka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau saat itu sedang khutbah, tapi kasih sayang beliau terhadap anak-anak menjadikan beliau menggendong cucu beliau dan mengangkatnya ke mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika salat. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian para sahabat merasa, "Kenapa ya Rasulullah ketika sujud begitu lama?"
Maka sampai ada orang yang mengangkat kepalanya menyangka Rasulullah sudah mengangkat kepalanya ketika sujud. Tapi ketika ia melihat, ternyata Hasan atau Husain sedang naik di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun membiarkannya sampai cucunya tersebut selesai main kuda-kudaan dengan beliau padahal beliau waktu itu sedang sholat. Dan beliau tidak memarahinya. Beliau senang melihat anak-anaknya datang ke masjid. Senang melihat anak kecil datang ke masjid. Beliau tidak memarahi walaupun mereka bermain-main di masjid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat menggendong cucu beliau Umamah, anaknya Zainab radhiyallahu anha. Beliau menggendong dan ketika sujud beliau meletakkannya, ketika berdiri beliau pun mengambilnya kembali. Kalau beliau berjalan di jalan-jalan, beliau melihat anak-anak, maka beliau pun mengucapkan salam kepada mereka. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang, ketika melihat anak-anak sedang bermain, awas, jangan main di jalanan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Beliau mengucapkan assalamualaikum kepada anak-anak. Bahkan beliau pernah bercanda kepada seorang anak yang bernama Abu Umair. Beliau mengatakan, wahai Abu Umair, ma fa'alan ghair. Wahai Abu Umair, mana burung kecilmu yang sering engkau main-mainkan? Maka ia pun mengatakan, mata ya Rasulullah, burungku sudah mati ya Rasulullah. Subhanallah. Begitulah beliau kasih sayang terhadap anak-anak, bercanda dengan mereka, mengucap salam kepada mereka, dan tidak ada jarak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak. Padahal beliau adalah seorang pemimpin negara, pemimpin pasukan, panglima kaum muslimin, tetapi beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang begitu agung. Salah satu kisah yang menunjukkan bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Suatu saat ketika beliau menggendong salah satu cucunya, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong sambil berbaring. Tiba-tiba cucunya tersebut buang air kecil di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anaknya melihat cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung bergerak ingin mengangkat anak tersebut, tapi Rasulullah melarangnya, mengatakan, "Jangan, biarkan ia selesai kencing. Biarkan ia selesai mengeluarkan air seninya walaupun itu di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Berbeda dengan kita. Kalau kita seorang ayah pulang ke rumah, kemudian melihat anaknya mencium bau tidak enak dari anaknya, langsung menyuruh, "Pergi sana. Pergi mandi, pergi ikut sama ibumu." Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cucunya kencing di badannya, ia biarkan. Dan ia pun kemudian menampakkan rasa kasih sayang kepada anak tersebut dan membiarkannya selesai dari kencingnya, kemudian dibasuh oleh salah satu anaknya. Begitulah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak. Dan beliau adalah makhluk yang paling penyayang dan mengatakan, tidaklah kasih sayang, kelembutan ditaruh kepada sesuatu illa zana, kecuali itu akan menghiasinya. Begitulah akhlak beliau terhadap anak-anak. Dan insyaallah kita akan membahas bagaimana akhlak beliau dengan sahabat-sahabatnya, dengan kaum muslimin secara umum. Kemudian, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, dengan kaum muslimin secara umum? Maka beliau adalah orang yang bisa menimbang ketegasan dan juga kelembutan. Beliau tegas saat syariat Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Beliau lembut
ketika berkaitan dengan dirinya dan hartanya. Contohnya, ketika ada orang yang terlalu memuji-muji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan anta sayyiduna wa bunu sayyidina, kau adalah pemimpin kami, anak dari pemimpin kami. Beliau pun langsung mengatakan la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam bal qul Abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Katakanlah aku adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika ada orang yang sholat dengan ayat yang begitu panjang, yaitu Mu'adz radhiyallahu anhu, maka beliau pun secara tegas mengatakan afattanun anta ya Mu'adz, apakah wahai Mu'adz engkau seorang pembuat fitnah? Maka beliau tegas ketika syariat Allah dilanggar. Tetapi coba lihat bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau hal itu berkaitan dengan dirinya. Suatu saat beliau pernah berjalan-jalan di kota Madinah bersama para sahabatnya. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang menarik baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menarik kerah bajunya sampai kerah tersebut berbekas di lehernya saking kerasnya tarikan orang tersebut. Maka beliau pun menoleh ke belakang sambil tersenyum. Orang itu mengatakan, "Wahai Muhammad, berikan kepadaku sebagian harta yang dititipkan Allah kepadamu." Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum melihatnya, padahal sahabat sudah geram melihat perbuatan orang tersebut. Beliau menyuruh Bilal agar memberikan harta kepada orang yang meminta tersebut. Begitulah sikap kelembutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Miqdad bin al-Aswad pernah bercerita. Suatu saat ia bersama dua orang temannya pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu sudut kota Madinah. Mereka tinggal di salah satu rumah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan 4 ekor kambing yang mereka jadikan sebagai bahan makanan mereka. Rasulullah menyuruh, "Wahai Miqdad, engkau perah susu kambing ini bagi 4. Satu bagian untukku, 1 bagian untukmu, dan 2 bagian untuk temanmu." Maka begitulah kehidupan mereka sehari-hari. Suatu malam kata Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu, sesudah minuman dibagi 4, maka Miqdad pun meminum bagiannya. Temannya 2 orang pun meminum bagiannya. Kemudian mereka tertidur. Tapi Miqdad bin Aswad saat itu merasa belum cukup dengan apa yang telah diambil olehnya. Maka ia pun belum tidur dan melihat bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diminum. Maka ia pun berpikir, sepertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan dijamu oleh salah satu orang Ansar di rumahnya. Makanya beliau telat datang. Kayaknya Rasulullah sudah makan nih. Maka beliau pun meminum bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sesudah beliau selesai minum bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pun merasa khawatir. Bagaimana seandainya Rasulullah ternyata belum makan? Apa yang akan terjadi? Tentu Rasulullah akan mendoakan kecelakaan terhadap orang yang meminum bagiannya. Maka ia pun begitu takut malam itu dan menunggu-nunggu saat tibanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap beliau datang dalam keadaan kenyang. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun datang. Beliau mengetuk pintu dengan mengucapkan salam, salam yang tidak begitu keras yang didengar oleh orang yang belum tidur dan tidak membangunkan orang yang tidur. Karena begitulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengucap salam. Maka sudah beliau masuk, yang beliau lakukan pertama kali mencari bagiannya. Mana makanannya? Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum makan dan itu sudah tengah malam. Maka Miqdad bin al-Aswad pun begitu takut. Jangan-jangan Rasulullah akan mendoakan kehancuran terhadap orang yang meminum bagiannya. Maka Miqdad pun melihat Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Maka Miqdad dalam hati, celakalah kau wahai Miqdad. Maka Miqdad pun mendengar apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau mendoakan, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, beri makanlah orang yang memberi makan kami dan beri minumlah orang yang memberi minum kami. Mendengar doa tersebut, Miqdad pun bangkit dari tempat tidurnya ingin mengambil doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin menjadi orang yang beri makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akan diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ia pun pergi ke kambing yang mereka punya. Ia ingin menyembelih dan ingin memasaknya. Ketika ia hendak menyembelihnya, tiba-tiba tangannya menyentuh susu daripada kambing tersebut. Ternyata ia lihat susu kambing tersebut kembali penuh dengan susu. Ia pun memerahnya, dan tempat wadah yang paling besar pun dihadirkan oleh Mikdad, dan sampai wadah itu penuh, susu tersebut tetap mengalir. Baru ia persilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Mikdad, apakah kalian belum meminum bagian kalian?" "Minum ya Rasulullah, nanti kita cerita," kata Mikdad. Maka sudah beliau minum, Mikdad pun mengatakan, "Minum terus ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun tetap minum sampai beliau puas. Kemudian Mikdad pun meminum sisanya. Kemudian ia tertawa, saking gembiranya, tertawa sampai ia terguling-guling. Rasulullah pun heran, "Wahai Mikdad, apa yang terjadi? Ceritakan." Maka Mikdad pun bercerita, "Ya Rasulullah, sebenarnya kami sudah minum dari tadi. Kemudian saya pun meminum bagianmu. Dan kemudian ternyata engkau belum selesai minum. Dan ketika saya hendak menyembelih kambing ini karena berharap mendapatkan doamu, ternyata kambing ini pun kembali berisi susu. Dan akhirnya saya pun memerahnya, dan ini adalah bagianmu ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Wahai Mikdad, ini berarti adalah barokah. Kenapa engkau tidak membangunkan temanmu agar kita semua mendapatkan berkah tersebut?" Mikdad pun dengan enteng mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kamu sudah mendapatkan barokah dan saya juga sudah mendapatkannya, saya tidak peduli lagi siapapun yang kelewatan akan barokah tersebut." Intinya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun bagiannya diambil, ia tidak marah. Ia tidak mendoakan kehancuran terhadap orang tersebut, justru mendoakan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberi makan terhadap orang yang beri makan kepadanya. Begitulah akhlak beliau terhadap sahabat-sahabatnya. Beliau sebagai seorang pemimpin bukanlah seorang yang otoriter, yang selalu memaksakan pendapatnya. Beliau sering mundur dari pendapat beliau untuk kemaslahatan bersama, walaupun beliau memandang bahwasanya pendapat beliau adalah yang paling utama. Salah satu contohnya adalah di perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebuah mimpi. Ketika kaum musyrikin datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah saya sudah mimpi. Insyaallah itu adalah mimpi yang baik. Kalau kaum musyrikin menyerang kita dan kita bertahan di kota Madinah, maka kita akan berada di benteng pertahanan yang kuat. Saya mimpi melihat sebuah baju besi yang kokoh. Kemudian saya melihat sebuah pedang yang ujungnya terputus. Dan juga saya melihat seekor sapi disembelih." Maka ketika ditanyakan, "Apa takwilnya ya Rasulullah?" Maka beliau pun menjelaskan, "Baju besi tersebut adalah Madinah. Karena Madinah adalah benteng yang kokoh. Kemudian sapi yang disembelih adalah beberapa sahabatku akan terbunuh. Dan pedang yang ujungnya terputus adalah Hamzah, yaitu salah satu keluargaku akan mati syahid." Tetapi banyak para sahabatnya ingin mereka keluar dari Madinah menghadapi kaum Quraisy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mundur dari pendapatnya dan mengikuti pendapat para sahabatnya. Padahal beliau adalah seorang pemimpin yang langsung ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau selalu mengedepankan musyawarah. Begitulah sepenggal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang begitu agung, akhlak yang begitu mulia, yang mesti kita contoh sebagai seorang umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan ini bisa menjadi motivasi untuk kita agar lebih memperbaiki akhlak kepada sesama makhluk, karena akhlak yang mulia begitu tinggi nilainya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Program ini didukung oleh